bapak saya, which is pengacara. Saya nggak lanjutin bisnis dari kakek sama ibu saya, which is agro bisnis. Kenapa? Karena saya nggak suka. Balik lagi, karena saya nggak suka, dan saya bilang kepada mereka adalah, daripada saya merusak bisnis yang kamu udah rintis, papa mama rintis, nanti bisnisnya nggak jalan. Bisnisnya nggak jalan, nyalahinnya saya, nah terus pegawai pada di PHK gara-gara anakmu, mending dikasih ke profesional yang lebih mungkin tertarik sama passion yang sama-sama papa mama. Bisa lebih gede bisnisnya, daripada kasih ke saya. Saya sih mau aja jalanin, cuman kalau rusak ntar saya selalu berangkat menjalani bisnis itu, menjalani bisnis yang saya suka. Saya gak pernah, dan puji Tuhannya dapat jalannya. Karena gak semua orang dapat leisure itu, tapi kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk menjalani apa yang saya suka. Jadi pada suatu waktu yang paling bikin saya jadinya gengsi saya sebagai orang Batak naik, itu adalah orang tua saya bilang, kasih pikir bapak saya, bilang ke saya, lo ngapain sih ngeband-ngeband, gak bakal bisa lah jadi berhasil. Kayak, lu lihatlah anak-anak band siapa sih yang jadi istilahnya jadi besar kayak gue gitu. Gitu lah istilahnya. Nah, terus, ya udahlah lo boleh lah sekarang ngeband-ngeband gue kasih waktu 2-3 tahun. Cuman abis itu lo balik lagi kerja sama gue apa kerja sama mak lo tuh. Berapa sih modal untuk ngeband? 1M, 2M, ntar gue kasih gitu. Mereka punya uang. Mereka punya uang. Saat itu saya memang mereka punya uang dan saya terlahir dari keluarga yang berada. Jadi saya pada waktu itu mereka menganggap uang ya udah bisa dikasih untuk habis itu nanti kerja sama gue lagi gitu. Cuma itu yang bikin ego saya jadinya sebagai laki-laki lah. Dan naik lu kayak bener-bener merasa gue nggak bisa berhasil. Ya. Oh, malah merasa tertantang. Jangan takut berhutang loh kalau lo mau gede. Jangan takut berhutang. Karena menurut saya ya, yang bisa kasih jumping start, itu memang kalau misalnya kita tidak ada modal nih, seperti saya waktu itu nggak ada modal ya, cuman teman-teman dari bank ini lah. Atau ya kalau kalian perusahaan R, dari VC mungkin ya. Jadi ya, that's the only way. Kalau nggak ya, lu segitu-segitu aja. Karena sekarang kan, as we know, in business, sekarang is about speed game kan. Siapa yang duluan gede, dialah pencetusnya. Nggak peduli lu penciptanya, lu kecil. Gitu kan. That's basically the sad story about everything. Lo boleh sampai muntah bilang gue penemu ini, tapi ada yang lebih gede daripada lo disebut penemu, yang dipercaya penemu yang gede. Betul. That's the thing about this world, gitu. Yang gede, yang didengar. Jadi sekarang ya sebab speed game, makanya semua sekarang semua kita adalah level besar, universal, dan kita adalah kalau enggak. Saya senang ada bom Bali, cuma terjadi bom Bali. Harga properti saya hancur semua. Nah terus ya udah kayaknya boleh nih gue beli satu propertinya. Kebetulan uangnya cukup dan teman-teman semua jangan kira uang gede enggak, karena memang properti jatuh banget waktu bom Bali. Jatuhnya lagi jatuh banget. Saya beli properti di hotel di Seminyak 5.000 meter tuh murahnya setengah mati dibanding harga realnya. Nah, akhirnya kita saya masukin duit ke situ sama ada satu partner saya, kita berdua chipin untuk beli hotel di situ. Kita biarin living about 3 years. Kita biarin living about 3 years. Mungkin kan kita mengajak makan tuh kayak kalau bilang dulu kan sebanyak beberapa hari. Historinya saya sih bapak ini nih. Itu dia dulu yang handle account kita 23. Oh gitu. Gimana pun dia saya mati gitu. Kosong apa kosong gak peduli, yang penting gue coba, gue mau gede, gue mau belajar, karena memang
ini Risa, abis ini ceritanya sebenarnya akan yang gue ceritain yang ini kesalahan pertama gue dan ini poin terendah dalam hidup gue. Jadi ketika abis ini gue rada terlena karena basically gue punya uang. Menurut gue punya uang, padahal sebenarnya pada waktu itu nggak gede-gede amat. Menurut gue punya uang dan gue invest sana invest sini semau gue. Dan ada orang punya konsep ini dan menurutnya konsepnya bagus. Gue invest, invest sampai ya udah I lose all the money kecuali hotel. Buat gue waktu itu di asal gue tinggal 5 juta. Iya. Kalau mungkin lah buat orang itu tetap gede, cuman menurut gue itu kecil banget 5 juta. Coba itu kok bisa kehilangan segitu banyak uang? Karena memang gue nggak peduli, karena kan balik lagi ya. Gue take risk ya udahlah, nyari duit waktu itu gampang banget. Jadi ya, ya udah gue invest sana invest sini, tapi tanpa memikirkan bisnis konsepnya, apanya semua gue ngeliat opportunity dan gue ngeliat partner bisnis waktu itu lumayan Terus ya banyak hal. Gue ngelakuin beberapa bisnis yang flop. Ada empat nilai bisnis apa itu macam-macam dan dan ya udah itu sampai down point gue tinggal punya 5 juta. Dan habis itu ya I have to sell my hotel karena gue orangnya itu I have to sell my hotel dan itu gue jual. Ini namanya beneran gue emang up and down ya. Iya dan itu lumrah banget. Memang kalau kalian gak berani naik turun jangan jadi entrepreneur, jadi pegawai aja. Gitu karena memang that's the risk about being an entrepreneur gitu, lo mesti berani ngambil take risk. Gitu dan apa namanya that's the way you learn. Habis itu jangan ngelakuin kesalahan yang apa gitu aja. Gitu sih. Dan habis itu ya udah saya apa jual ini saya hotel hotel dan bikin business furniture. Pertama kali saya bikin business furniture. Kenapa? Balik lagi karena saya suka. Saya suka dan bikin sama ada partner saya juga berduaan kita bikin. Kita hire orang desain karena kebetulan menurut kita pada saat itu kita punya taste. Kita punya taste dan ya udah kita desain menurut melalui tim desain kita dan puji Tuhan desain kita kemakan. Orang-orang suka sampai pada point tiba-tiba nggak tahu kenapa terbentuklah market dari desain yang kita buat itu. Semua kedutaan somehow belinya di kita. Tapi kita nggak ada link, nggak ada apa-apa. Jadi kita tahunya dari tiba-tiba satu kedutaan Australia, please dong, gue lagi mau ada apa orang baru datang karyawan datang di kedutaan Australia, presentasi dong tempat kita karena orang-orang di kita tuh belinya di itu semua. Itu mulai dari situ, dari situlah juga kita dapat link internasional kita dari kedutaan-kedutaan. Jadi kita link itu sudah internasional ya? Nah, kita ada di Sri Lanka, di apa Melbourne, sama di Toronto. Dapat tangan dong. Itu basically dapat dari ini sih, dapat dari partnernya, dapat dari kedutaannya, nggak di match di yang matchmakerin itu nggak kedutaan. Jadi dibantu dari kedutaannya karena memang basically yang gue suka dari mereka ya mereka suka barangnya, mereka promote dengan senang hati. Jadi benar-benar world famous banget ya. Luar biasa. People itu dari tahun berapa ya? Udah lama sih, kalau people ini itu 2010. Udah lama. It's supposed to be stable ya. Karena udah lebih dari 5 tahun, mestinya katanya saja udah lebih dari 5 tahun. Dan ya itu sih pengalaman gue yang benar-benar menurut gue waktu itu paling rendah ya, karena ya gue jadi sales healing, muter-muter ke developer, ke perumahan. Dan itu pertama kalinya lah saya merasa nama saya nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Saya bisa bilang nggak ada gunanya. Mereka ya kenal. Ada yang kenal, ada yang enggak. Karena nggak semuanya mereka nonton TV. Dan yang kenal cuma di, paling foto doang. Karena basically yang di sini yang gue jual bukannya donat, bukannya baju distro. Yang gue jual tuh desain gedung sama furniture. Jadi mereka nggak bakal mau ngambil risk karena nama lo Bams. Gue beli barang furniture sama desain gedung lo dari gue. Nah, dari lu. Cuma sekedar nama lo Bams yang hanya kenangan indah. Mereka gak peduli lo siapa. Dia gak to prove it gitu. Dan itu take time. Kita baru dapat proyek pertama kita tuh setelah perusahaan jalan 3-4 tahun baru dapat. Dapat kesempatan. Iya, karena memang mereka gak peduli dari siapa orang. Mereka kayak developer kayak segede Agus Dayo Sutra gitu gak peduli saya siapa. Iya sih? Iya. Sekarang kalau lo deh Agus Dayo gue dapet. Lo mau gak beli-beli desain gue sama furniture gue gara-gara gue
akhirnya apa namanya mau ngambil take risk lah, take chance ngambil desain dari kita dan ternyata mereka puas, mereka puas, ya udah terjun dari situ, kita terjun dari situ, jadi after 3-4 years. Berarti emang usahanya apalagi people leading itu emang benar-benar berdarah-darah berarti ya? Karena gua nggak punya networknya juga kan, network ibu saya kebetulan dari agribusiness, network bapak saya juga dari pengacara ya, jadi kayak nggak ada hubungannya. Berarti nggak menggunakan link itu? Nggak ada yang ke developer. Oke. Nggak ada yang ke developer. Oh, dan akhirnya bisa sampai ya? It takes time, cuman intinya kalau kita kerja ya pasti ada jalannya lah. Bersabar ya, tapi tetap konsisten, luar biasa banget. Oke, terus bisnis yang terbaru nih, Fitco. Ah, kalau itu sebenarnya bisnis yang kita rintis sama teman-teman tahun 2013, kita pertama kali bikin gym. Kenapa saya bikin gym? Banyak lagi karena saya suka nge-gym. Oke. Saya dulu punya riwayat, saya dulu overweight. Kalau teman-teman buka, tuh tinggal klik di Google. Gue nggak tahu siapa teman gue yang jahat banget posting foto gue waktu dulu. Karena nggak mungkin ada orang yang punya kecuali teman gue waktu SMP or SD. Itu foto, tapi ada yang posting itu teman gue jahat banget sih. Jadi kayak tulisannya benar-benar lo tinggal cari di Google Bang Gendut ada di situ. Itu tega banget sih. Oke, karena kita tunggu whoever it is yang nge-posting kayak jahat banget sih. Jadi kayak tiba-tiba ada di Google. Ya, itu berat gue di situ 110 kilo. Umur berapa? Itu SMA. 110 kilogram, wow. Ukuran sepatu, ukuran pinggang sama. Like bener-bener, jadi kayak, karena memang, ya, gue tidak terlalu tinggi ya. Bayangin orang setinggi gue, berat 110, itu kecil banget. Bulat ya? Bukan bulat lagi, kalau bisa lebih dari bulat, itu kayak gede ya. Nah, jadi lu dulu adalah orang obesitas. Gue adalah orang obesitas, dan abis itu gue jadi banyak belajar tentang diet. Oke. Benar sampai salah semuanya, gue lumayan jadi into gym. Oke. Into sports, gym, nah terus nutrition, gitu. Dari situ, ya udah kita bikin gym sama teman-teman. Okay. Kita bikin gym. Konsepnya sebenarnya dari tempat kita itu adalah, kita ngambil dari data yang kita dapat di Indonesia ini, which is pada saat itu orang yang berolahraga di Indonesia itu sekitar 3% tahun 2013. Dan yang kita omongin sama teman-teman, bodoh amat kita kalau ngambil dari 3% ini, ngapain? Marketnya kecil, lo ribut sama yang ngambil 3%, ada 97% nganggur. Mending lo bikin market buat yang itu. Akhirnya kita balik konsepnya, semua segmentasinya kita ngambil buat yang 97%. Kenapa? Karena 97% itu bisa kok lo turn jadi orang berolahraga. Memang takes time, cuman market itu lebih menarik, lebih gede. Okay. Dan jam itu gak ada yang berusaha mainin. Semua orang berkompetisi untuk bikin yang apa, ngambilnya 3% ini buat bareng-bareng gitu. Kita akhirnya selalu ngambil konsepnya, kita mindset kita adalah company kita itu adalah tengah-tengah jalan lo sehat. Oke. Okay. Yang kita lihat pada saat itu di market Indonesia ini, orang kalau bikin suatu tempat kebugaran atau tempat makanan sehat, itu di market cuma ada yang antara nggak sehat sama yang sehat banget. Oke. Okay. Yang di sini nggak ada nih. Yang di tengah-tengah tuh nggak ada yang mau bikin. Nggak ada yang nggak sehat. Jadi menurut saya sehat, why, gitu ya? Iya, why? Karena sebenarnya Indonesia itu stage-nya masih di sini. Stage-nya masih di stage setengah sehat. Oke. Okay. Kita rada susah buat orang Asia untuk nggak, makanannya nggak berasa. Kita bukan orang Eropa yang nggak perlu rasa. Betul. Kita masih perlu rasa, masih perlu enak makan. Jadi, dan juga olahraganya belum, behaviornya belum kesini. Model orang-orangnya tuh masih kalau ke gym dan pakai pegel-pegel, kapok, nggak mau lagi. Iya. Dan semua orang tuh kerjanya bikin yang ini, bikin yang hardcore. Semua bikin yang lu mesti duduk 30 derajat, hidup lu jadi sehat, mana bisa. Iya. Jadi kayak, ya udah kita brand DNA-nya itu ya, kita tuh teman jernih lo. Kita tuh adalah di tengah-tengah di proses lo yang kita di ini. Untuk lo nanti company orang lain ya sehat banget. Ah. Gue gak tau bikin gue, jadi company kita tuh gak ada tuh vegan-vegan. Kita gak setuju sama vegan. Oke. Ya, karena vegan itu bukan target market gue. Orang yang vegan gak bakal makan makanan gue. Target market gue adalah orang-orang yang tengah-tengah mau sehat tapi perangan nih. Target market gue yang di situ. Dan
waktu itu belum banyak yang bikin. Oh gitu. Terus perbedaannya apa sama gym-gym yang lainnya? Apa perbedaannya? Kita kan gymnya pakai yang 20 menit dong olahraganya. Oh, 20 menit. Terus habis itu ya udah lu cuma perlu olahraganya 2 kali seminggu, which is kayak nothing. Iya sih. Dibuat buat orang-orang tuh nothing gitu. Oke. Okay. It doesn't take so much of your time. Jadi cuma sebentar doang ke gym, ya udah habis itu you can go on with your life. Oke, okay. Jadi yang pertama bikin adalah scientific itu ya? Iya. Scientific yang dengan itu terobosan terbaru sih kalau itu. Ada yang tahu scientific, kayak kita tahu semua ya? Belum tentu tahu sih, belum tentu tahu. Kalau misalnya nggak tahu, mungkin boleh dipakai. Nah, itu yang pakai alat-alat gitu. Gini-gini, 20 menit tuh rasanya kayak orang berdua sih. Iya. Gue pengen banget berdua dulu. Coba main dong. Kita kocok. Oke, itu ya. Oke, scientific. Jadi kita akhirnya semua yang kita bikin tuh begitu. Okay. Konsepnya tuh kita adalah temen lu journey untuk ke company yang sekarang ada yang sehat-sehat. Okay. Kita mau bikin situnya gitu. Jadi jatuhnya tuh kalau di luar negeri ya kita Subway-nya. Kita nggak ada di Indonesia Subway-nya gitu. Nggak ada yang bikin pada waktu saat itu. Kenapa lo nggak bikin Subway-nya? Padahal sebenarnya cang yang paling gede ya Subway-nya. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu untuk membuat kreatif itu kan adalah sebuah terobosan baru yang bisa dikatakan tidak umum ya. Maksudnya kalau misalnya orang bikin gym, yaudah lu bikin gym yang ada alat-alatnya gitu, bikin sanggar senam. Itu kan adalah yang baru, lu gak takut ini gak diterima sama masyarakat atau gimana? Nah itu salah satu motto company kita, balik lagi ya. That's why company values itu penting banget buat kalian semua. Kalau kita selalu mau menjadi inventor, bukan follower. Kita selalu maunya bikin sesuatu yang pertama. Kita nggak mau bikin konsep yang ada. Kenapa? Karena kalau menurut kita lebih enak dibanding lo ikutin orang-orang, gue masih bersaing, butuh-butuhnya price war. Yeah. Itu lebih ribet menurut kita. Tapi ya, semua orang beda-beda, tapi kalau menurut company kita kayak gitu. Kita mendingan research lama-lama, 2-3 tahun bodo amat. Kita waktu itu research untuk tuan tiket 2 tahun, kita research restoran kita 3 tahun, untuk productivity kita juga 3 tahun kan. Okay. Cuman semuanya jadi first mover. Orang jadi followers kita. Ketika kita berhasil balik lagi ya. Kalau kita nggak berhasil, ya udah kita paling diketawain orang. Udah gue bilang nggak berani bisnisnya, ide lo cupu, lo nggak percaya. Cuman kalau berhasil, semua orang ikutin. Kayak gitu sih. Oke, okay. Jadi lo berani mengambil langkah besar. Tidak, iya iya. Melakukan hal baru. Iya. Tapi risetnya juga nggak main-main ya. Iya iya. Jadi kebetulan yang kalau dari tim kita ini, kita teman-teman ini doyan riset semua, doyan riset sama anak-anak branding lah. Jadi segmentasi sama riset kita lumayan deep. Lumayan deep. Jadi kita benar-benar ya udah kita tahu kita nggak bakal luas banget, tapi kita benar-benar berusaha kecilin sekecil mungkin segmentasi kita. Oke. Dia matang sekali.